Kemarin baru. Pas baru ada. Tapi sebelum udah tadi. Baru. Pas baru ada. Tapi sebelum udah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sama semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting tentunya. Pertama di sini ada status terbaru dari Ayu. Assalamualaikum, salam sayang bunda dan Ikis di Madinah. Wah, Ayu dan juga Ikis lagi di Madinah nih. Waalaikumsalam bunda, safe flight ya bunda dari Wing Ayu Ting 8 menit yang lalu. Kemudian juga dari Sitarwati, waalaikumsalam juga bunda dan Iki, sehat-sehat dan bahagia selalu. Semoga Allah mengabulkan doa-doanya. Amin ya robbal alamin. 2 menit yang lalu dari sahabat kita Sitarwati. Dari Melody Milo, waalaikumsalam, sehat bunda dan Iki, love you. Waalaikumsalam bunda dan Iki, salam juga dari aku, orang Depok, teh, titip doanya ya teh, sehat selalu untuk teteh dan sekeluarga. Waalaikumsalam, sayang cantik udah rindu gak ada di TV, sehat-sehat selalu ya cantik. Masih banyak lagi komentar-komentar berdatangan dari para sahabat yang hari ini melihat status terbaru dari Ayu Ting Ting. Para sahabat gercep banget ya memberikan salam dan juga sambut untuk Ayu Ting Ting tentunya. Salam sayang juga aku beberapa hari gak ada di Brownies. Wah, Mama Omil Angel sepertinya tidak tahu ya kalau Ayu Ting Ting lagi melaksanakan ibadah haji umroh. Nah, gambaran raut wajah Ayu dan juga Ikil saat berada di Madinah. Waalaikumsalam cantik, semoga selalu ada dalam lindungan Allah, sehat dan doa-doanya dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap menuju Jeddah, status terbaru Instastory Bom IT hari ini. Inilah sedikit gambaran bincang-bincang Ayu dan juga Rama yang sedang mengobrolkan sesuatu nih. Wah, sedang ngobrolin apa ya mereka berdua, sepertinya serius banget nih. Oke, sama semua, insyaallah hari ini juga Ayu dan juga keluarga akan menuju ke Jakarta. Alhamdulillah, perjalanan umrohnya sudah selesai. Juga selamat sampai tujuan dan menjadi umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk semua keluarga Ayu, semoga selalu diberikan kesehatan dan tambah lagi rezekinya. Tambah sayang dengan keluarga pastinya, semoga mendapatkan jodoh yang terbaik tahun ini ya. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, Mimin doakan semoga kita semua bisa berkunjung dan beribadah langsung juga nih ya ke Baitullah Makkah, baik haji maupun umroh. Semoga kita semua diberikan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa berangkat bersama dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, inilah kegiatan Ayu hari ini yang Mimin lansir langsung dari Instastory Mom Aiting, Siva dan juga Nanda serta Ayu Ting Ting tentunya. Bagi sama semua, selamat menyaksikan kebahagiaan Ayu dan juga semua keluarga yang masih berada di Madinah. Dan Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin baru. Pas baru ada. Tapi sebelum udah tadi. Aduh. Hei, bis belanja. Ketika dia menemukan ini. Pak Ustadz Malun. Ini dong. Mbak ini yang selalu setia menemani karena jamaahnya udah pada di store semua hari ini. Jamaahnya pada ngampar. Boleh, boleh. Kalau buat kita boleh aja kali. Di? Saya mau beli truk, tapi saya mau umroh. Menurut itu saya harus pilih yang mana? Kayaknya saya umroh. Ini lagi bercerita sambil nongkrong. Pulang umroh, nongkrong.
Subhanallah. Oh iya benar, dia parade. Enggak ada tabrakannya dia. Subhanallah. Ciela, senang banget udah terbang. Ajak apa? Enak banget bisa terbang, sayang. Subhanallah, keren banget. Kis, kis, dia muter lagi, Kris. Kis. Dia tawaf, kis. Dia tawaf tuh. Nah. Lagi nak. Iya nak. Maju sini. Lari ke sini. Aduh. Subhanallah. Cewek. Ikis. Pintar. Cute banget dia. Lihat. Soleha. Lucu banget ya. Perhatikan gaya anak ini. Dia bilang swag. Kimbokju. Swag. Ya, Kimbokju ya. Kumaira. Swag. Kan kita bukan gini ya. Tapi kata swag. Lihat sini sayang. Lihat sini. Selamat pagi. Makan gini lagi karena lauknya. cantik banget sih, masya Allah. Pakai hijab, nak. Maka? Makasih. Bu Nenek, selamat makan. Enak. Malu juga mau beli burger? Alhamdulillah. Lu ulang lagi lu. Enggak apa-apa. Kenapa sih pakai disuruh ulang lagi? Lihat nih kelakuan tante gue. Gue nya badan gendut. Dia udah kurus banget, lihat tuh. Kecil banget mukanya, Om Peri. Parah banget. Pak Ustadz, assalamualaikum nih, Pak Ustadz paling adem nih. Ada ama tiba-tiba ketemu lewat di depan jalan gitu. Kayak kenal, dia nengok apa enggak. Bu Nancy. Plek dia jalan. Kita lagi habis berdebat. Pada tidur di dalam. Caking adem ya. Tanku banyak. Insyaallah. Semua salamnya udah disampaikan sama Rasulullah. Mudah-mudahan insyaallah kita semua bisa berkunjung lagi ke sini. Malu juga mau beli burger? Alhamdulillah. Lu ulang lagi lu. Enggak apa-apa. Kenapa sih pakai disuruh ulang lagi? Lihat nih kelakuan tante gue. Badan gendut. Dia udah kurus banget, lihat tuh.
kecil banget mukanya. Om Peri parah banget. Pak Ustad, assalamualaikum nih. Pak Ustad paling adem nih. Ada Ama tiba-tiba ketemu lewat di depan jalan gitu. Kayak kenal, dia nengok apa enggak. Bu Nancy. Plek dia jalan. Kita lagi habis berdoa. Pada tidur dalam. Caking adem nih. Kan kubahnya. Insya Allah semua salamnya udah disampaikan sama Rasulullah. Mudah-mudahan insya Allah kita semua bisa berkunjung lagi ke sini. Punya ibu gua kan diambil lu 500 gua 500 mana 500 ini belum 500 simpan 200 sama sih nak nih on banget sama duit ya Allah 100, ada artis 50, on 60 70 nih 170 enggak kan duit gua gope terus simpan 200 rebutin duitmu.